Salam Waskita Jam. Selamat berjumpa para pemirsa kabar masa lalu di majelis Waskita Jam. Kali ini teman-teman Waskita Jami akan memberitakan satu berita sejarah yang terjadi di dunia Islam. Berdasarkan kitabnya Ibnu Katsir Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah. Para pemirsa kabar masa lalu, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah juz 7 halaman 209 menulis wa min manaqibihi al-kibari wa hasanatihi al-azimati annahu jama'a an-nasa ala qira'atin wahidin. Sebagian di antara peristiwa-peristiwa penting dan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada riwayat hidupnya Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan adalah tentang bahwa beliau sebagai pemimpin dunia Islam Khalifah Amirul Mukminin ini memutuskan bahwasanya kaum muslim harus punya satu kitab suci Al-Qur'an dalam bentuk satu bacaan, satu tulisan. Keputusan Amirul Mukminin Utsman bin Affan ini dilatar belakangi oleh peristiwa yang terjadi di berbagai daerah bawahan Islam, terjadi konflik karena masyarakat sekitar berbeda-beda tentang bacaan dan mushaf Al-Qur'an. Daerah-daerah tersebut adalah daerah Irak, daerah Syam, daerah Mesir. Pada daerah-daerah tersebut masyarakat terjadi khilafiyah, terjadi pertentangan, terjadi perdebatan, sampai terjadi konflik, terjadi saling pukul. Karena di masyarakat itu ternyata kitab suci Al-Quran ini tidak sama. Tidak sama secara bacaannya, juga tidak sama secara penjilidannya. Susunannya berbeda-beda. Masing-masing pihak ini merasa pegangan kitabnya ini adalah yang paling benar. Kekisruhan ini kemudian dilaporkan oleh Hudzaifah Al-Yamani kepada Khalifah Amir Mukminin Utsman bin Affan. Hudzaifah Al-Yamani mengatakan kepada Khalifah Amir Mukminin Utsman bin Affan, "Ya Amirul Mukminin, adraku hadhil ummah qabla an takhtalifa fi kitabiyah ka ikhtilafil yahud wan nasara fi kutubihim." Wahai Amirul Mukminin, saya menemukan pada masyarakat muslim di berbagai daerah mereka terjadi khilafiyah, terjadi pertentangan, terjadi percekcokan, terjadi perkelahian gara-gara kitab suci mereka tidak sama. Percekcokan mereka ini persis seperti percekcokannya orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang kitab suci mereka. Maka alangkah baiknya jikalau persengketaan ini tidak terjadi, persengketaan ini selesai. Maka kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan mengatakan kepada Hudzaifah, lantas bagaimana ini penyelesaiannya? Hudzaifah Al-Yamani kemudian membuat usulan kepada Amirul Mukminin dengan mengatakan, semestinya umat ini punya satu kitab suci yang sama, susunannya sama, bahasanya sama, tulisannya sama. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan, maka bagaimana untuk mewujudkan hal itu? Kemudian Hudzaifah Al-Yamani membuat usulan-usulan yang kemudian singkatnya Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan membuat keputusan, membuat berembuk dengan berbagai timnya, berembuk dengan berbagai orang-orang, tokoh-tokoh sahabat Nabi untuk memikirkan hal ini. Di antara keputusannya adalah muncul laporan-laporan bahwasanya dulu Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab ini juga telah melakukan hal yang sama, juga telah melakukan pembukuan, penjilitan, pemuskafan Al-Qur'an. Nah, itu kemudian dicari, dilacak kemana. Kemudian di sini di halaman ini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya penjilitan pemuskafan Al-Qur'an itu sebetulnya telah terjadi pada masa Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq. Pada masa Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq, pemuskafan penjilidan Al-Qur'an itu sebetulnya telah
terjadi. Dan ketika Abu Bakar ini wafat, mushaf tadi berpindah tangan, yaitu ke putranya, yaitu ke Aisyah. Dari Aisyah dilacak oleh Utsman ini keberadaan mushaf Abu Bakar ini. Setelah ke Aisyah ternyata pindah ke Hafsah. Setelah ke Hafsah ke Umar. Setelah ke Umar, Umar wafat, ternyata diserahkan ke Hafsah lagi. Setelah ke Hafsah kemudian diambillah, ditemuilah Hafsah, kemudian diambillah mushaf itu. Ternyata setelah sampai di sana, di mushafnya Hafsah ini, ternyata di sana masih terjadi perbedaan dengan mushafnya para sahabat Nabi yang lain. Berbeda dengan mushafnya, berbeda dengan mushafnya Abu Darda, berbeda dengan mushafnya Abdullah bin Abbas, berbeda dengan mushafnya Hudzaifah, berbeda dengan mushafnya Abdullah bin Zubair, berbeda dengan mushafnya Abdurrahman bin Harith bin Hisham al-Makhzumi, dan lain-lain. Kemudian mengatasi ternyata masih terjadi perbedaan begini, kemudian Khalifah Amir Mu'minin Utsman bin Affan memutuskan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan ini. Tersebutlah kemudian Khalifah Amir Mu'minin Utsman bin Affan mengutus, membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk membuat satu pembukuan Al-Quran yang sama. Pekerjaan ini kemudian diselesaikan oleh Zaid bin Sabit dan timnya. Setelah selesai, sekian tahun selesai pembukuan ini, kemudian mushaf yang diselesaikan oleh Zaid bin Sabit ini diperbanyak menjadi 6. 6 mushaf ini kemudian disebarkan ke berbagai daerah, disebarkan ke Mekah, ke Syam, ke Mesir, ke Basrah, ke Kufah, ke Madinah, dan di Madinah dan Yaman. Nah, dengan harapan satu mushaf yang sama ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, persoalan-persoalan tentang kitab suci. Nah, kemudian saudara-saudara pemirsa Kabar Masa Lalu, ternyata kemudian nanti persoalan ini justru tidak selesai, karena dengan terbitnya mushaf Zaid bin Sabit ini, konsekuensinya adalah mushaf-mushaf para sahabat Nabi yang lain dikumpulkan oleh Khalifah Amir bin Utsman bin Affan untuk dibakar, sehingga yang ada di umat Islam semuanya mushaf-mushafnya Ali, mushaf Fatimah, mushaf Tolhah, mushaf Zubair, mushaf Hafsah, mushaf Fatimah, mushaf Abdullah bin Abbas, semuanya dikumpulkan dan dibakar, digantikan dengan mushaf yang diresmikan oleh Khalifah Amir Mukminin Utsman bin Affan, yang dikerjakan oleh timnya Zaid bin Sabit. Nah, terus kemudian setelah jadi diperbanyak dan disebarkan itu, nah kemudian para pemirsa, persoalan ini ternyata membuat kelompok atau masyarakat ini justru marah. Marahnya justru karena merasa mushafnya ini dibakar itu. Nah, kelompok-kelompok yang merasa tidak terima mushafnya dibakar itu, di kemudian hari merekalah orang-orang itu yang memobilisasi massa untuk mendemonstrasi menggulingkan Amir Mukminin Utsman bin Affan. Oleh karena itu dikenal para pemberontak atau yang menggulingkan pemerintahan Khalifah Amir Mukminin Utsman bin Affan ini disebut dengan istilah Qurra. Maka demikian para pemirsa Kabar Masa Lalu, riwayat singkat tentang mushaf Al-Qur'an, sejarah mushaf Al-Qur'an pada masa Khalifah Amir Mukminin Utsman bin Affan yang disampaikan oleh tim Waskita Jawi. Semoga bermanfaat.